kalau cemilan enggak gimana nih? Alhamdulillah, Ming juga. Alhamdulillah ini paling cerah ya, cuacanya. Iya, cerah banget. Ini di yang perempuan Cilenyi ya kita. Ya. Mau ngapain nih, Cak? Hari ini. Ya, hari ini cuaca cerah sangat mendukung buat kita melakukan penimbangan domba kurban 2024 nih. Oke, enggak terasa banget ya kita udah sampai di penimbangan lagi nih. Jadi buat rekan-rekan ikutin terus nih sampai akhir karena nanti bakal ngelihat bobot-bobot domba yang farm dari mulai ukuran 30 ada, 40 ada, 45 ada, 60 ada, bahkan 100 kilo ya. 100 kilo juga ada nih, 100 kilo. Semuanya kilo, ada. Silahannya. Ada iya 100 saking kilo. Saking besarnya. Nah, kira-kira domba kurban 100 kilo kayak gimana nih? Nah, pasti pada penasaran banget kan. Oke. Saya enggak penasaran kali ini. Yeah. Gue bakal ngajak sobat kandang buat pilih kandang dulu nih sebelum kita mulai ke penimbangan. Oke, ayo saya ajak keliling kandang nih sama Cemilan. Kita mulai dari depan kali. Boleh, ya? Kita ke kandang A dulu. Oke. Kita mengetahui kandang penimbangan, tapi ada domba kurbannya juga. Termasuk yang ini nih, yang pertama nih, A3. Ini bobotnya sekitar 40-50 kilo. Nah, nanti kita buktikan nih, bener nggak ya? A3 ini ada 3 ekor, bakal kita timbang. Siap untuk kurban. Kalau jenisnya ini cross dorper. Dia yang kita siapkan juga gitu ya. Nah, ini ada di cross dorper juga ya di sini ya? Ada dong. Iya, Cemagaru. Cross dorper ini tuh limited edition banget ya Bang Tril. Cuma ada beberapa ekor aja. Buat sobat kandang yang pengen kurbannya pakai domba cross dorper, nanti saat penimbangan kita sebutin nomor tag dombanya, ini bisa langsung di booking aja ya. Betul banget. Ya, kita lanjut dulu ke sini yuk. Di sini juga masih ada domba-domba kurban yang gak kalah gagahnya, gak kalah kerennya. Tuh di sini domba Garut ya Bang Garut. Nah, ini spesial karena domba kurban ini adalah hasil pembibitan yang Farmer Farm gitu. Oh. Jadi ini pembibitan langsung di kandang, lahir di kandang dan dibesarkan juga di kandang nih. Ini domba-domba sekitar di 40-an gitu ya, 35 sampai 40-an ada di sini. Nanti kita lihat timbangan real. Asli nih, domba asli dari yang farmer ini berarti ya. Ini juga sama. Sama ini juga dari yang farmer. Ya, ini juga dari pembibitan yang Farmer Farm. Ini dombanya tuh galak-galak, kalau ini Garut ini suka nyeruduk-nyeruduk, tapi itu artinya aktif, sehat gitu. Bagus malah ya, kalau misalnya dombanya lesu, lemah letih lesu, ya. Lunglai gitu ya, itu berarti dombanya kenapa-kenapa nih ya, gitu, saat harus dikasih perhatian lebih kalau kayak gitu. Yang pengen telinganya panjang-panjang. Ya, jadi perbedaannya kelihatan ya dari telinganya. Kalau domba Garut tuh telinganya pendek-pendek, rumpung, kecil-kecil jelas gitu ya. Kalau yang priangan tuh panjang-panjang gini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nih, ini kandang A. Masih banyak nih soalnya domba-dombanya. Jadi kita menyediakan sampai berapa ekor nih, Cik, tahun ini? Kita tahun ini sampai 500 ekor plus-plus. Bisa nambah lagi dari lebih dari 500 ekor bahkan nih. Ini makannya silase jagung. Kita pakai silase dari tebon jagung. Ada jagungnya juga di dalamnya. Kita buat difermentasi dan jadi pakan utama gitu ya di yang Farmer Farm. Selain nanti ada pakan tambahannya juga. Kenapa pilihnya tuh silase jagung di dalamnya? Dari mulai kepraktisannya ya. Pertama banyak si tanamannya. Ya, tanamannya masih banyak. Terus juga mudah didapatkan. Apalagi kan kalau di kita di Cilenyi ini kota ya agak susah kalau rumput segar gitu. Ngasih pakan sampai 500 ekor itu berapa karung. Nah, pertama itu dari kepraktisannya, terus juga dari kandungan nutrisinya pastinya, apalagi ada jagung itu tingkat karbohidrat dan juga gulanya tinggi banget, yang mana karbohidrat yang tinggi, bahan kering yang tinggi ini juga bagus sebagai nutrisi si dombanya. Makanya domba di kita gemuk-gemuk ya, Cek. Nah, iya tadi juga udah lihat di depan kan kalau dombanya tuh badannya pada berisi, bukan yang banyak kegedean tulang gitu ya. Iya. Dan juga bisa dilihat tadi domba-domba kita itu bulunya nggak tebel ya. Iya. Itu terbukti kalau si domba ini tuh emang berisi, memang besar tuh karena si perdagingannya, iya, bukan dari bulunya. Oh. Ini pakan utamanya silase ya Bang? Silase, hijauannya kita pakai silase. Nah, ada juga pakan tambahannya. Apa nih? Tuh, biar tambah gemuk, biar isinya tuh daging ya, bukan cuma lemak ya, itu ada konsentrat. Kita lihat ya, itu konsentrat tuh seperti apa sih gitu ya. Lihat bayangannya aja seperti apa. Nah, ini konsentrat yang baru datang banget, masih fresh, masih hangat semalam ya. Jadi memang biasanya kalau konsentrat-konsentrat baru datang ini kita masukin ke tong biar nanti tetap fresh, terus juga nggak kehujanan atau nggak kena lembab. Nah, kalau mau lihat secara langsung ya,
bentuk konsentrat itu. Kita kayak gini ya, jadi nggak terlalu serbuk, ada kerambal-kerambalnya. Ini wanginya tuh enak banget, kayak kue, makanya domba itu suka banget. Di sini di dalamnya macam-macam, ada ampas laut kering, ada singkong, ada juga bungkil-bungkilan dan lain-lainnya. Makanya konsentrat ini kayak akan protein. Kebutuhan protein ini kita dari konsentrat, biar makin gemuk-gemuk, biar emang isinya daging doang ya cuy. Betul, jadi nanti pas kurban tuh dapatnya tuh dagingnya banyak ya kan? Banyak tentunya, jadi cuman dombanya yang ukuran gak terlalu besar tapi tetap dagingnya nih, itu banyak. Iya. Jadi gak bakalan puas ya nanti. Iya, presentasi karkasnya di sini tinggi-tinggi juga. Jadi walaupun nanti bobot-bobot yang 20 kiloan, 25 kiloan, tenang aja, itu dagingnya besar-besar, banyak-banyak gitu. Nah, selain pakan ya, kita juga semuanya terhitung nih kebutuhan nutrisinya. Jadi nggak cuman ngasih aja sampai sekenyangnya, atau misalnya habis kasih konsentratnya sebanyak-banyaknya, kita semua terhitung. Nah, ini salah satu papan kebutuhan nutrisi. Jadi setiap nanti kita mau ngasih pakan, ada namanya pen. Pen itu kotak ya. Ini kayak pen tadi, kandang A1, A2, A3, dan lain-lain. Semua ada timbangannya. Nanti ini silase, kita timbang ya. Masukin ke ember, timbang di sini. Terus juga konsentrat sama. Kita masukin ke ember, timbang di sini. Dan setiap kotaknya kita kasih pagi dan juga sore. Kita hampir 4 kali berarti ngasih pakan selama sehari. Pagi jam 6, terus nanti jam 8. Jam 3 sore sampai jam 5 sore. Apalagi jam 5 sore itu biasanya ada pakan-pakan tambahan lagi, kayak ampas tahu, ada juga pepaya nih. Jadi nanti domba-domba yang 100 kilo itu, apa sih rahasianya? Salah satunya dari pakannya. Nah, jadi terjamin banget dari pakan, dari kebutuhan nutrisi, sehingga nanti perdagingannya juga bagus. Oke, nah itu ya. Jadi angka-angka ini tuh didapat bukan berdasarkan kita semaunya aja nih menulis berapa, tapi memang berdasarkan perhitungan. Kita lihat dulu bobot dombanya berapa, kita hitung target nanti di kurban mau berapa, dapatlah angka-angka ini. Okay. Ya. Oke, lanjut lagi Bang Tui. Nah, kita bisa maju sedikit. Di sini tuh sebenarnya ini bukan domba kurban ya, tapi ini domba-domba ibu-ibu ya. Ibu-ibu hamil. Iya, lahirnya menyusui sebenarnya di sini. Jadi kalau untuk gambarannya aja kita lihat satu-satunya tuh ya Bang Tui. Ini ada yang baru lahir nih. Jadi domba-domba yang tadi di depan dulunya sekecil ini nih, semungil ini, selucu ini. Dia baru lahir sekitar dua harian. Dia lagi nyusuin ke ibunya nih. Kayak gini penampakan kandang hamil. Ini kandangnya lemprak. Kenapa sih Bang Tio harus kandang lemprak? Nah, karena bisa dilihat ya kaki-kaki anak-anak itu kecil. Kalau misalnya kita pakai kandangnya panggung yang ada selasar-selasarnya, itu ada celah yang mana takutnya dikhawatirkan kakinya terjepit dan juga nanti patah dan lain-lain. Terus juga memang kita pakainya alas seperti ini biar hangat. Nah, ini sebagai gambaran aja buat sobat kandang yang mau tahu kandang kita tuh seperti apa. Maksudnya kandang ibu-ibu melahirkan menyusui akhirnya menyusui seperti ini. Kandangnya harus kandang lemprak biar ibu dan anak-anak gitu aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke sini dulu ya, sebelum ke atas kita selesai dulu yang di bawah. Nah, ini salah satu, ada dua sih yang kita akan kurbankan nih. Ini maskot YFM juga, dia pernah tempur juga ya, tapi kita akan kurbankan. Jadi memang kalau mau sobat kandang mau nyari domba-domba yang gagah, keren, yang mau dikurbankan dari tanduknya dan memang teruji dia pernah bertempur, ya Johnson nih bisa. Nah, bisa dihubungi nih, bisa di screenshot dulu nih dombanya, namanya Johnson, di screenshot dulu. Nanti kalau kita booking si domba Johnson ini bisa langsung WhatsApp yang ini bilang, kontes nih. Dia tanduknya gagah, dia juga galak, ini dia suka nyeruduk-nyeruduk kandang. Ini si Sinar, kita nanti lihat sama-sama bobotnya berapa. Bisa juga mau screenshot dulu tadi ya, atau ingat-ingat namanya ada Sinar. Sinar, Johnson, ingat ya, mau Johnson atau mau Sinar boleh diingat-ingat, di screenshot dulu nih. Sana masih ada domba kurban nih Bang? Di sana masih ada. Kalau yang lewat ini sebenarnya ini bukan domba kurban, tapi ini pejantannya YFF yang ngasilin bibit-bibit anak-anak.
peternakan yang bagus-bagus nih. Namanya sih Patriot, cuman kita nggak jual kurban karena sangat produktif gitu. Kan kemarin ada yang lahiran 4 ya domba? Iya. Nah ini domba-domba kurban hasil anakan yang panggapan, tapi yang sekitar bobot 20-25 gitu ya. Ini ada. Nah buat gambarannya pengen tahu bobot domba kurban bobot 20-25 itu seperti apa nih? Kalian. Ini gambarannya seperti ini ya. Sini di mana nih? Nah, kalau ini mah masih dia belum lepas sapi, dia masih. Iya, jadi kita tidak jual ya domba yang masih anak-anak. Dan juga tidak boleh juga ya. Iya, boleh. Ya? Karena syaratnya apa aja nih, Cek, untuk domba? Nah, untuk yang ini usia nih yang pertama. Usianya untuk kambing itu minimal 1 tahun. Kalau misalnya kambing besar bisa pakai domba dengan usia minimal 6 bulan. Sedangkan untuk sapi itu minimal 1 tahun dan kalau unta itu 2 tahun. Nah, untuk unta itu 2 tahun. Jadi untuk domba kita disini menyediakan dengan usia minimal 6 bulan. Tapi ini masih di bawah 6 bulan nih, jadi nggak kita jual untuk korban. Nah, kalau ini ya domba ini korban juga nih. Ini udah cukup usia, ini bobotnya sekitar 25 nih kayak gini nih. 20-an gambarannya ya. Yang termasuk best seller juga ya, Cek? Termasuk best seller, karena yang paling best seller sampai saat ini itu bobot 40 kiloan nih, makanya karena banyak yang suka dengan yang booking dengan bobot 40 sampai 45-50, berarti itu kita kasih ngejar buat dengan harga Rp100.000 nih kalau pemesanannya saat live ini. Nah, ini dombanya jenisnya priangan, dia panjang-panjang, tapi ada juga satu yang garut di sini. Ini domba-domba, tapi tetap ada tanggulnya, jadi gagah. Kita mau penimbangan, ada juga yang udah mulai ini penimbangannya gantung gitu yang kecil-kecil, nanti kita bakal nimbang yang gede-gede sama dia penimbangan domba-domba kecil juga nih. Bedanya apa sih Tang Tugel, kenapa ada yang pakai timbangan gantung sama ada pakai timbangan duduk? Oke. Jadi kalau misalnya domba-domba kecil biasanya yang di bawah 40 kiloan, di bawah 30 kiloan kita pakainya timbangan gantung, lebih efektif juga. Karena memang kalau misalnya kita semua pakai timbangan berdiri, itu belum harus ngeluarin. Terus juga dia nanti banyak banget ya kalau kecil-kecil. Nah kalau yang gede-gede itu harus pakai timbangan duduk atau timbangan berdiri. Karena memang badan yang besar susah untuk digantung. Jadi lebih nanti lebih teliti juga, efektif, efisien dalam penimbangan. Dan pastinya akurat, akurat ya? Akurat, nah keakuratan juga. Karena sebelum kita mulai penimbangan juga, kita dikalibrasi dulu nih setimbangannya. Jadi udah pasti si bobotnya itu bobot real, nggak apa-apain gitu ya Bang Tuyul, jadi aman 100%. Nah Bang Tuyul, untuk kurban tahun ini yang farmer ada program apa aja sih Bang Tuyul? Nah, programnya tentunya kita ada kirim hidup ya, Cek? Betul. Kirim hidup sampai Jabodetabek, Bandung Raya kalau tahun-tahun sebelumnya. Tapi ada yang spesial nih, Cek. Betul nih. Kita buka jalur baru ya, kemana aja, Cek? Ada yang baru di tahun ini, jadi kita pengiriman di tahun ini nambah jalur ke daerah Cirebon dan Majalengka. Serta Sumedang. Tasik juga ya? Tasik juga, jadi daerah yang bakal bisa ya FF antar itu antara lain ya pasti Bandung Raya, Jabodetabek, Garut, Tasik, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon. Wah, jadi ada 7 nih sekarang yang jadi kita mulai ekspansi dari Priangan Timur ke arah-arah timur ke arah Majalengka Cirebon juga gitu. Jadi buat sobat kantor yang kemarin aduh ya FF belum buka jalur nih, tenang aja sekarang udah buka jalur, boleh banget gitu ya buat warga Majalengka, Cirebon, Tasik, Garut. YFF menyediakan dan pengantaran sampai ke daerah sekitar. Nah, untuk ke daerah selain Bandung Raya, yaitu Jabodetabek, Garut, Tasik, Sumedang, Majalengka, dan Cirebon, itu ada tambahan cuma 100.000 aja nih per ekornya. Bisa diantar sampai depan rumah loh, Bang. Iya, tentunya. Udah kita kasih makan tentunya. Betul. Terus juga memang aman, itu nanti ada petugasnya yang nurunin sampai ngikat sesuai request pembatkan. Jangan khawatir. Ada pakan tambahan juga, pastinya ya buat Jabodetabek. Untuk yang lainnya kita antar di H-1. Terus selain pengiriman hidup, apalagi? Selain pengiriman hidup, kita juga menyediakan potongan nih, yang mana bisa motong langsung di kandang. Mau itu nanti disaksikan, atau nanti bisa juga dikirim semuanya, dikirim seluruh bagian, atau nanti ada 1/3 bagian, atau kurban berbagi ya. Mau request juga potongan ini? Oh iya. Itu juga bisa. Betul, kita juga ada program kurban berbagi. Nah bedanya itu apa sih? Jadi perbedaannya kalau pemotongan itu nanti bagian daging
Bandung aja nih Bang Tuyul. Kalau kurban berbagi, ini sempatkan ada di luar negeri, di luar kota, luar provinsi, dimanapun bisa banget ikut ini karena nanti hasil daging kurbannya kita IFF yang bantu bagikan ke orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, buat rekan-rekan yang nggak bisa menyaksikan langsung nih ya, kayak di luar negeri, di luar daerah, dan lain-lain, tenang aja, karena kita nyediain live streaming dan juga ada dokumentasi ya, Cik. Kita juga sibuk ya? Betul, ada. Nanti dipanggil, bisa menyaksikan secara langsung di ya, melalui Zoom, terus juga ada live streaming dan juga ada dokumentasinya. Tenang aja, kita insya Allah seamanah mungkin domba yang dibeli, yang itu yang dipotong, dan juga ada dokumentasinya ya. Betul. Sekarang kita lihat-lihat dulu dombanya Bang Tuyul. Nah ini ada domba-domba yang nanti kita akan timbang. Domba-domba besar, domba-domba super. Ya ini bobotnya di 50 sampai 60 kilo nih. Ini domba-domba gede nih. Domba satu kita timbang. Bang Anjay, ada yang tanya nggak nih dari sobat-sobat mengenai kurban yang kita jelaskan tadi? Ada beberapa yang nanya nih. Nah, untuk price list hari ini kita bakal launching. Cuma untuk gambarannya itu harga per kilogramnya 120.000 per kilogram. Lagi nih. Boleh. Kirim ke Banjarnegara bisa enggak? Banjarnegara itu daerah Kalimantan atau Banjarnegara mana? Oh, Banjarnegara Pangandaran. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Belum bisa nih, kalau Jawa Tengah. Kita baru Bandung Raya, Jabodetabek, Semedang, Cirebon, dan Majalengka. Belum. Udah, oke. Okay. Kalau bisa ikut yang kurban tadi ya, pemotongan. Iya, bisa ikut kurban berbagi. Berbagi, maaf. Jadi ke Bekasi bisa nggak? Bekasi bisa. Bekasi bisa. Bekasi bisa. Cuma nambah 100 ribu aja per ekornya, udah bisa langsung kita kirim sampai depan rumah ke Bekasi. Mantap nih. Bonus pakan. Bonus pakan juga. Nah ini tadi ya domba-domba besar di sini macam-macam dombanya, ada Garut, ada Cross Dorper. Nah Cross Dorper ada juga nih di sini. Tadi kan di depan ada Cross Dorper. Kalau yang depan udah booking sama orang lain bisa nanti kita timbang. Oke lanjut. Yang ini juga domba-domba besar, ya bobotnya di 50-an juga. Saat ini 50-an. Jadi gambarannya kayak gini nih, yang 50 kiloan tuh. Buat yang udah booking nih kemarin-kemarin ke yang min, domba 50 kilo seperti apa? Seperti ini ya. Domanya jenisnya Garut, di atas ada macam-macam bentuk. Ya, ini domba bobot berapa? Rata-rata berapa sih? Nah, ini bobot domba dari 5 sampai 30 kilo. Buat yang mau booking bobot 40-an, 30-an, contohnya seperti ini ya. Saat ini dombanya masih di 30 kiloan, tapi nanti saat kurban di 35 sampai 40 kilo. Kenapa kita sih bisa tahu angka tersebut di saat kurban itu berapa kilo? Karena kita tiap bulan itu melakukan penimbangan nih Bang Gil ya. Betul. Jadi kita udah tahu nih rata-ratanya berapa, dan nanti saat kurban juga kita sudah bisa tahu maka sudah melakukan penimbangan. Iya, cara penimbangnya seperti ini. Kita pastiin domba nyaman, kemudian diambil. Nempel ke pinggir-pinggirnya. Oke, berapa? Pak Hanis? 27.73 tuh ya, saat ini 27.73 kilo. Jadi memang satu per satu benar-benar kita lakukan penimbangan yang berbanyak. Dan semuanya sudah kita tulis ya. Ada notulensinya nih, buat nanti kita masukin ke data kita, buat nanti kita lakukan foto katalog ya Bang. Betul. Nah, jadi nanya kapan sih katalog bakalan rilis? Insya Allah katalog hamil 1 bulan ya Bang. Hamil 1 bulan kurang lebih tanggal 15 sudah bisa diakses linknya. Karena saat ini masih penggemukan, masih proses penimbangan dan lain-lain. Kalau udah selesai pasti bakalan langsung kita masuk ke sesi foto katalog. Jadi sempat sekarang sudah bisa pilih domanya lewat e-katalog juga. Sebentar lagi kita bakal dimandiin ya, tentunya biar bersih semuanya, dibersihkan, kukunya dipotong dan lain-lain, dirawat. Terus kita bakal foto. Nah kalau udah ganteng, kalau fotonya udah di
edit, udah dimasukin ke katalog, ada prices dan lain-lainnya, bakal di-share ke rekan-rekan nih, ke sobat-rekan sekalian. Nah, selain ini lewat e-katalog, ini lewat apa lagi sih? Tentunya bisa langsung datang kandang. Gitu. Jadi nanti sobat kandang bisa, apalagi yang dekat-dekat atau bahkan yang jauh-jauh juga sering ke kandang ya. Sambil main gitu, betul. Weekend biasanya. Sambil lihat-lihat domba, kita healingnya lihat domba kurban. Biasanya gitu. Bersama keluarga juga. Benar. Banyak banget. Sambil wisata gitu ya, tentunya. Kesini jadinya. Jadi bisa pilih langsung ke kandang, bisa melalui e-katalog, atau juga bisa bantu dikirimkan oleh Young Crew yang ada di sini. Sobat Gana misalnya pesan yang bobot 20 kilo ya. Tapi gak bisa langsung datang ke kandang. Dan juga mau percayain aja ke Yayasan, tenang aja, kita bakal ya. Setia ya, sesuai dengan pesanan Sobat Gana. Insya Allah amanah 100% ya. Ini dia trio maskot yang Farmer Farm. Ada Bigsaw, Hero, dan Sultan. Sering banget muncul di konten-konten yang Farmer Farm juga. Dia domba bobot 100 kilo api. Cuman yang bakal dikurbanin adalah Bigsaw dan juga Hero. Kira-kira bobot per hari ini berapa dan nanti kira-kira bisa kurban berapa? Lihat sama-sama. Oke, Mia, kita udah spill dikit-dikit, tapi lebih jelasnya dia lebih taunya nanti kita lihat di timbangannya. Sekarang kita langsung timbang aja kali, Bang Dil. Oke, itu udah pada gak sabar nih pengen lihat timbangan domba-domba hari ini berapa. Nomor tagnya nomor berapa, Mang Eden? 034. 034 nih. 034 saat berapa kita lihat. Kita naikkan ya, terus juga kita perhatikan dombanya sudah tenang, baru kita lihat bobotnya. Kita kasihkan tenang dulu. 38,5. Nomor 34 ya? 34,5 nah, saat kurban? Saat kurban nanti sekitar 45. 45, tuh ya. Jadi kurang lebih saat kurban itu nambahnya 10 kiloan. 7,5 sampai 10 kilo. 7,5 sampai 10 kilo. Jadi untuk perkiraan masih di 43 sampai 45. Jadi nanti bisa dilihat ya, untuk data pastinya setelah lakukan perhitungan ini, nanti kita lakukan perhitungan, nanti sobat kena bisa dilihat di e-katalog. E-katalognya ada fotonya, terus apa lagi ya, cek muda ya? Bobot, harga, foto, dan pastinya dombanya itu real ya Bang? Iya, tentunya fotonya. Nah, jadi domba itu, nomor tag segitu, kalau misalnya udah ke booking, bakal kita keluarkan nih dari e-katalog biar gak ke-in dua kali. Jadi pasti aman ya Bang? Terus juga kan takutnya nih, kalau misalnya di foto besar dan lain-lain, makanya kita nanti fotonya sama orangnya. Jadi betul. Ada perbandingan nih, kalau orang segede gimana, kalau besar segede gimana. Jadi kebayang gitu ya, kebayang. Besar apa. Tapi Bang Batu udah berapa ekor nih sekarang? Sekarang baru 5 nih. 5 tuh ya, karena namanya besar-besar ya ini. Besar-besar, kalau tadi kan 15 ya katanya. Yeah. Kalau ini memang untuk domba-domba besar. Sedang menuju besar. Lagi nih, itu rata-rata umur berapa, Min? Rata-rata tentunya kita udah macam-macam ya, dari mulai 8 bulan ke atas, ada yang setahun juga udah dengan ditandanya plek, plek itu pergantian gigi ya, macam-macam. Tentunya kita udah sesuai syariat. Ya, ini bisa dilihat, bisa di screenshot kalau yang tertarik. Ini boleh lihat kalau mau screenshot ya. Ada mas kakinya comot kalau bahasa sininya, terus juga di matanya ada lingkaran hitam atau lilin. Ya bobotnya 44,5 yang mana nanti pas kurban bisa sampai di 55 gitu. Nah buat sobat kandang yang nanya gimana sih cara bookingnya ya Bang Tuil, cara bookingnya itu gampang banget. Jadi selama kita live ini sobat kandang, kalau misalnya ada dombanya yang menarik yang pengen
screenshot aja, terus chat ke WhatsApp yang Min, terus kirim fotonya dan bilang mau booking domba itu. Terus kodenya apa ya, Bang Tril? Nah, untuk kodenya kita spill sekarang, mungkin ada yang baru join atau udah join dari tadi ya, udah nungguin. Kita spill deh, kita kasih tahu untuk kodenya yaitu Kuiban. KUYBAM. Oke, untuk bisa booking si domba ini kodenya Kuiban. Untungnya apa nih, Cel, itu? Untungannya ini, sobat kandang, kalau misalnya melakukan pemesanan dengan bobot 35 ke atas, 35 boleh, 35,1 boleh, dan sampai 70 plus atau 100 plus itu dapat potongan harga sebesar Rp100.000 nih, lumayan kan dulu. Nah, itu kira-kira masa berlaku sampai kapan, Cel? Nah, masa ini berlaku selama kita live penimbangan ini aja, jadi jangan sampai ketinggalan nih momen berharga ini. Langsung aja cek ranjang kuning ya, boleh. Ini katalog nomor bobotnya 54,5 pas kurban nanti sekitar 61-62. Lagi nih. Wah, besar nih. Oh, ini udah mulai besar-besar nih. 50-60. Domba dengan motif sapi. Ya, bobot sekarang 64,5 pas kurban nanti bisa sampai 72 kilo. Nah, mau nyari yang 70 apa mungkin bisa. Gambaran kalau yang bobot 60 sekarang segini ya. Ya. Kalau nanti pas 70 pasti lebih besar lagi tentunya. Dombanya saya keren banget ya. Motif sapi, gagah, keren, berisi. Wah, cocok banget nih buat kurban tahun ini. Mulai dari yang berdugul sampai yang bertanduk ada di sana.
Tulis dulu ya. Domba yang kita kirim sudah pasti kita cek dulu. Dombanya dalam keadaan sehat, dombanya bagus, baik, layak untuk kurban, kita pasti kirimkan. Namun apabila di perjalanan ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya, misalnya kenapa-napa gitu ya, tiba-tiba dombanya gimana, itu bisa langsung kita ganti nih dengan domba yang bobot sesuai semakin pesan, dan kita antarkan juga sampai sobat tanda. Ada yang nanya nih kak? Ada yang nanya, boleh. Kalau domba dugul itu per kilonya berapa? Domba dugul? Domba dugul itu 117.500. Nanti besok kita lihat domba-domba dugul di kandang Cibiru tuh banyak. Nah ini yang nanyain soal crossdoor per ya. Nah ini crossdoor per nih. Bisa dilihat dia bulat, terus bertangguk, sama telinganya biasanya panjang. Jadi crossdoor itu silangan antara dorper dan juga domba lokal, biasanya domba garut. 6,5 tuh kan beda banget ya. Buat sekarang aja 6,5. Berarti bobot itu di 73 sampai 74. Iya, ya, ada salah. Iya. 30. Pertumbuhan dari cross dorper ini kan cepet banget ya, jadi sangat cocok sebenarnya untuk dijadikan domba tipe pedaging. Tapi menurut Yaumin sendiri ya, ini mah personal, rasa dagingnya itu memang tidak ada yang ngalahin rasa daging domba Garut. Betul banget. Nah, paling mantap tuh domba Garut pokoknya mah. Iya. Lokal jadi prime. Memang kalau misalnya mau nyari yang persentase karkasnya besar, banyak, terus juga pertumbuhan bobot badannya besar, memang cross dorper karena dia silangan dari domba dorper, domba Australia gitu ya, yang mana domba Australia itu yang penting kayak daging bulat. Nah, disilangin sama lokal Garut. Nah, yang mana Garut ini tanahnya, terus juga dari si anak-anakannya yang lebih banyak. Jadi lah domba crossdoor per dengan kepentingan besar. Next, next, ada lagi. Ada bobang kaden. 008. Matanya dia ada kacamata. Harganya dan juga kelasnya apa sih, biar gak bingung. Jadi untuk kelas A ini kita ada dari bobot 20-25. Ulangi lagi. Kelas B dari 26-30. Kelas C dari 31-35. Kelas D dari 36-40. Kelas E dari 41-45. Kelas F 46-50. G 51-55. H 56-60 dan istimewa 60. Banyak banget ya, jadi pilihan bobotnya beragam dari mulai bobot 20 kilo ya sampai 60 kilo ke atas, bahkan yang 100 kilo up ada. Terus juga warnanya macam-macam,
jenis tanduknya macam-macam, jenis dombanya juga macam-macam, bisa dipilih macam-macam mau yang tandukan, mau yang nggak bertanduk ada, semuanya lengkap sampai 500 up gitu, 500 ekor up. Nah di akhir mungkin kalau misalnya masih banyak sobat kandang yang cari domba kurban, bisa kita tambahin lagi nih si pilihan dombanya gitu ya, karena dari tahun ke tahun alhamdulillahnya sih habis ya, selalu sold out nih si domba-domba yang ada di kita. Jadi maka dari itu buat sobat kandang yang mungkin telat nanti ya, semoga jangan sih, nanti bisa dapat di saat akhir-akhir insyaallah kalau misalnya masih ada maka ya aktif maka kita tambah lagi warna putih bersih nih ya kalau 7 ini yang suka Ronaldo, fans CR 54 pas. Pas berarti nanti sekitar 62. Warna putih, ada kacamatanya. 7 tanduknya ngeleang ya, kayak banteng. Dombanya 55 pas berarti 62. Insyaallah. Kalian nomor 13. 53 kilo. Nomor tag 13 bobotnya 53 kilo, kurang lebih saat beban bobotnya 60 kilo nih. Jadi untuk gambarannya yang 53 kilo seperti apa? Ini gambarannya seperti ini. Screenshot dan lupa. Ongkir ke Jakarta Barat berapa kak? Jabodetabek Rp100.000 Jakarta manapun. Nanti sekitar 65-an. Sampai tidur sekarang. Bareng bahkan pernah iya, ya. Tidurnya bahkan di mes gitu ya di kamar kita bersama-sama. Namanya Paul. Ya Allah, sekarang 40. Udah 40 kilo nih Paul nih. 40 kilo dari segede gini itu. Tidur di kamar bareng, dilampuin. Terang alitna ya teh. Terang alitna. Kita lihat dulu ya ini nomor tag 18001 ini anak pertama 33 kilo buat gambaran yang mau lihat 33 kilo seperti apa seperti ini sahabat kandang, gitu dia proses penimbangan domba kurban yang ada di Kurban Yang Famer Cilenyi ya Bang. Iya, kita tadi udah dari pagi ya, dari jam 9 sampai jam 11 sekarang penimbangan berapa banyak banget tadi dari semua, yang gede ya? semua yang ada di Cilenyi kita timbangin dari yang bobotnya berapa aja cuy, mulai dari 20 kiloan yang di dalam 25 30 35 40 bahkan sampai yang tadi terakhir 100 ternyata 102 sama 105 tuh. 107 Sultan. Oh Sultan 107 ya. Iya lupa Sultan 107 kilo tapi untuk yang kurban kita di maksimalnya ada di 105,5 kilo tadi. Nah buat sobat kandang yang Min sama Bang Tuyul nggak bosan-bosan untuk ingetin kalau misalnya mau booking tadi yang udah di screenshot kirim ke Yong Min terus nomor tagnya jangan lupa masukin kode vouchernya Kuiban KUYBAN oke okay? Langsung aja langsung ini sekarang juga udah banyak ya notif iya Yong Min. Udah mulai nih bermunculan nih sobat kandang pada booking-booking. Jadi jangan sampai kehabisan walaupun ada 500 ekor tapi tetap ini harus buru-buru sih. Nah selanjutnya kalau misalnya ada kabar terbaru sobat kandang bisa banget pantengin terus Instagram Kurban Yang Farmer atau Yang Farmer Farm. Dan juga untuk info lainnya kalau misalnya mau lebih detail bisa langsung hubungi Yong Min. Betul sekali.